Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Majid ialah masjid unik yang terletak di wilayah Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Masjid ini menyerupai bentuk bangunan Ka'bah, membuat siapapun yang melihatnya akan kagum dengan bangunannya. Masjid Al-Majid merupakan masjid yang dibangun di tengah pemukiman padat penduduk yang bertepat di Kampung Kawungsari, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Bentuk dan detail masjid ini mirip sekali dengan bangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Ornamen dan bangunannya menyerupai Ka'bah dengan adanya Hajar Aswad, Rukun Yamani, Talak Emas, dan Pintu Tiruan Ka'bah. Masjid Al-Majid memiliki ukuran sekitar 7x10 meter persegi dengan kapasitas sekitar 100 orang jemaah. Suasana di dalam masjid sangat begitu nyaman dan sejuk dikarenakan dilengkapi dengan sejumlah pendingin ruangan. Menurut Ketua DKM Masjid Al-Majid, yaitu Bapak Yanyan Badur Rahman, beliau mengatakan bahwa dibangunnya masjid ini sebelum bulan Ramadan kemarin. Dulu bangunannya tidak seperti ini. Bapak Yanyan mengungkapkan, masjid ini dibangun di atas tanah wakaf milik keluarganya sejak tahun 90-an. Menurut beliau, dibangunnya masjid ini dikarenakan keterbatasan lahan. Tadinya masjid ini akan dipindahkan dikarenakan tidak ada izin dari keluarga. Akhirnya yang ini diperbesar karena tidak ada lahan lagi, akhirnya dibentuklah dengan bentuk Ka'bah. Beliau mengatakan pembiayaan pembangunan Masjid Al-Majid berasal dari perorangan, yaitu dari Komisioner Travel, supaya jemaah lebih tahu mengenai Ka'bah. Jadi dibangunlah replika Ka'bah. Hiasan dan ornamennya menghabiskan biaya sebesar 17 juta rupiah dan untuk keseluruhannya mencapai 100 juta lebih. Masjid tersebut digunakan untuk umum dan warga sekitar yang melintas di jalan tersebut. Untuk pembangunannya, masjid ini masih belum sepenuhnya selesai, akan tetapi sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.